Bos, soal komisaris dan sebagainya, di mata saya itu cuma bonus, bos. Saya jadi komisaris malah menderita. Saya jadi komisaris malah menderita. Bukan malah senang, biar kalian tahu. Om, ini sungguh pengakuan yang sangat mengejutkan sekali, yaitu Noel, yaitu ketua Joman, saat menjadi komisaris itu merupakan suatu hal yang sangat menderita dan juga bonus. Nah, Pak Prabowo ya, besok ketika Anda besok memenangkan menjadi presiden pada tahun 2024 ya, semoga sajalah. Ya, Noel nggak usah dikasih jabatan apa-apalah, apalagi dikasih jabatan komisaris, karena menurutnya jabatan tersebut karena akan menderita pada saat diwawancarai di TV One ini. Ini sungguh pernyataan yang sangat mengejutkan sekali ya. Nah, ini bahkan juga ditanggapi oleh Alex Tam 878. Noel, saya jadi komisaris malah menderita, bukan malah senang. Nah, kalian percaya nggak perkataan Noel ini? Saya masih ingat betul lah ketika Noel dicopot. Itu gara-gara dia menjadi saksi meringankan di kasus Munarman tersebut. Dan akhirnya pun viral, sehingga yang membuat dia akhirnya dicopot komisaris di PT Mega Eltra. Nah, padahal diketahui ya sebelumnya dulu, padahal Noel yaitu ketua Joman itu pernah menjagokan Ganjar dan Erick Thohir bergandengan, yaitu menjadi capres dan cawapres. Tetapi setelah dicopot dari jabatan komisaris BUMN, tiba-tiba Noel berpindah haluan, yaitu tidak mendukung Erick Thohir lagi, dan bahkan juga membatalkan dukungan kepada Ganjar Pranowo, dan sekarang ini beralih ke Pak Prabowo Subianto. Ya nggak masalah lah, namanya demokrasi. Mendukung si A, mendukung si B, mendukung si C, nggak masalah. Tetapi kan yang diharapkan relawan itu ya seharusnya konsisten lah, konsisten mendukung. Kemarin kita ketahui Noel setelah membatalkan dukungannya kepada Ganjar Pranowo, tiba-tiba keesokan harinya ke Nasdem Tower, ke DPP Nasdem. Saya kira sih akan mendukung Anies Baswedan. Ternyata besoknya malah mendeklarasikan dukungan kepada Prabowo Subianto. Nah, ini menurut saya sih dalam satu minggu manuver Joman sangat mengejutkan sekali. Tapi di sini tiba-tiba Noel menjadi komisaris malah membuatnya menderita, bukan malah senang. Ya, siapa tahu akan didengar oleh Pak Prabowo Subianto ya, ataupun capres-capres yang lainnya. Nah, dari sini coba kita lihat komentar-komentarnya ya. Aku percaya kalau Noel bohong. Enggak lah, menderita. Mungkin karena enggak bisa kerja, program enggak jelas, maunya tinggal terima bersih. Kayak di Salamli. Tai kucing Noel mah. Hehe, dia pikir masyarakat sebuah gudal. Bullshit. Yang ada malah dia Noel keteteran dengan ekonominya. Ntar ke Prabowo pada ujungnya minta dana dengan alasan sosialisasi ke bawah. Bahkan dari sini ya, kelihatan sekali sih, setelah dicopot dari komisaris anak perusahaan BUMN yaitu PT Mega Eltra, ketua Joman sih kelihatannya ya agak dendam sedikit ya. Ini bahkan Joman menyebut pencopotan dirinya sangat bermotif politik. Ketua relawan Jokowi Mania Emmanuel Ebenezer atau Noel dicopot dari jabatannya sebagai komisaris di anak perusahaan BUMN PT Pupuk Indonesia PT Mega Eltra. Noel mengatakan integritas adalah segalanya. Apakah saya menerima pencopotan saya? Saya tegaskan saya menerima, karena menurut saya jabatan hanya sebuah genggaman tangan, tapi integritas adalah segala-galanya. Noel menegaskan tidak mau bernegosiasi terkait jabatan tersebut. Menurutnya integritas pribadi adalah hal utama. Wow, saya tidak menggadaikan integritas saya atau bernegosiasi dengan jabatan saya tidak mau. Dia menduga dirinya dicopot karena kepentingan politik. Menurutnya ada beberapa individu di lingkaran presiden yang dendam terhadapnya. Karena saya lihat bahwa pemberhentian saya sangat bermotif politik sekali, karena saya melihatnya ada di lingkaran presiden yang memiliki dendam dan benci terhadap diri saya, ujarnya. Nah, dari sini dijawablah, yaitu Aditya memberikan catatan bahwa pemecatan Noel sebagai komisaris perusahaan anak BUMN tidak dilakukan oleh Kementerian BUMN langsung, melainkan oleh induk perusahaan yang bersangkutan, dalam hal ini PT Pupuk Indonesia. Pemecatan Noel sebagai komisaris perusahaan anak usaha BUMN tidak dilakukan oleh Kementerian BUMN langsung, melainkan oleh induk perusahaan. Lebih lanjut, Aditya turut mengomentari terkait seorang pejabat negara dilarang menjadi simpatisan maupun anggota, memberikan dukungan langsung maupun tidak langsung, dan mengarah pada tindakan terorisme. Pejabat negara dilarang menjadi simpatisan maupun anggota. Pihaknya berjanji akan terus mengawal Kementerian BUMN dalam upaya pencegahan tindak terorisme dan radikalisme. PMI akan senantiasa konsisten mengawal Pak Menteri Erick Thohir mencegah terorisme, memberi dukungan pada tindakan teroris, dan hal itu dilanggar oleh
Noel, tegas Aditya. Akhirnya membuat Noel tersebut dicopot sebagai komisaris PT Mega Eltra. Jadi jelas kan di sini. Jadi tidak ada dendam di lingkaran pemerintahan Presiden Joko Widodo lah intinya. Untuk lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Ketua relawan Jokowi Mania, Immanuel Ebenezer atau yang biasa disapa dengan Noel, menduga ada alasan dendam di balik pencopotan dirinya dari jabatannya sebagai komisaris utama di anak perusahaan BUMN PT Pupuk Indonesia, yakni PT Mega Eltra. Noel menduga ada dendam di lingkaran Presiden Joko Widodo gara-gara dirinya bersaksi atas Munarman. Saya lihatnya ada dendam di lingkaran Jokowi terhadap saya. Pintu masuknya kasus Munarman gitu. Dan Munarman pun dituntut 8 tahun. Tuntutannya 8 tahun. Kalau Munarman benar-benar teroris, Munarman akan dihukum mati atau hukuman setidaknya seumur hidup, ujar Noel saat dihubungi pada Rabu, 23 Maret 2022. Tak hanya itu, Noel juga menduga adanya dendam lantaran dirinya yang kerap mengkritik kebijakan pemerintahan Jokowi. Jadi, kata dia, pencopotan dirinya berangkat dari kesaksian atas kasus Munarman hingga dendam akibat kerap kritik kebijakan. Itu yang pasti. Itu jadi saksi Munarman, pintu masuk. Dugaannya dendam karena lingkaran Jokowi sering kita kritik kebijakannya, ucapnya. Lebih lanjut, Noel menduga hal tersebut lantaran tidak menemukan alasan dironya dicopot. Bahkan menurutnya, PT Mega Eltra justru mendapatkan peningkatan laba usai dirinya bergabung jadi komisaris utama. Justru itu tak ada alasan. Saya tanya alasannya apa? Enggak ada. Gitu, kalau soal kinerja bisa cek di Mega Eltra setelah saya masuk untung atau tidak. Laba cukup lumayan, 31 sekian miliar dari yang tidak pernah untung. Gitu. Dari kinerja enggak bisa mereka uber kejar saya cacat atau punya celah di perusahaan juga tidak, karena korupsi meras apalagi pakai-pakai duit dari perusahaan, narkoba juga tidak, ujarnya. Untuk diketahui, Noel Ebenezer dicopot dari jabatannya sebagai komisaris utama di anak perusahaan BUMN PT Pupuk Indonesia Persero, yakni PT Mega Eltra. Noel menyebut pencopotan atas dirinya terjadi pada waktu itu. Ia dicopot dari komisaris utama Mega Eltra per hari itu. Dicopot suratnya definitifkan. Jadi mekanismenya kan BUMN kasih surat ke holding, kemudian holding manggil saya. Selesai kemudian besok surat dari holding ditaruh ke Mega Eltra, kata No saat dihubungi pada 23 Maret yang lalu. Ketua relawan Jokowi Mania Immanuel Ebenezer atau Noel dicopot dari jabatannya sebagai komisaris di anak perusahaan BUMN PT Pupuk Indonesia PT Mega Eltra. Noel mengatakan integritas adalah segalanya. Apakah saya menerima pencopotan saya? Saya tegaskan saya menerima. Karena menurut saya jabatan hanya sebuah genggaman tangan. Tapi integritas adalah segala-galanya, kata Noel di PT Mega Eltra pada Kamis 24 Maret 2022. Noel menegaskan tidak mau bernegosiasi terkait jabatan tersebut. Menurutnya, integritas pribadi adalah hal utama. Saya tidak mau menggadaikan integritas saya atau bernegosiasi dengan jabatan saya. Saya tidak mau. Jadi saya tegaskan sekali lagi, saya tidak pernah mau merusak integritas saya hanya karena sebuah jabatan, ujarnya. Saya bilang, saya tidak haus jabatan. Jadi, jangan kira karena jabatan saya harus mengemis-ngemis dan melobi-lobi sana-sini untuk tidak dicopot. Tidak mungkin, saya tidak akan melakukan hal itu, imbuhnya. Dia menduga dirinya dicopot karena kepentingan politik. Menurutnya, ada beberapa individu di lingkaran presiden yang dendam terhadapnya. Karena saya lihat bahwa pemberhentian saya sangat bermotif politik sekali. Karena saya melihatnya ada di lingkaran presiden yang memiliki dendam dan benci terhadap diri saya, jelasnya. Noel mengakui sempat mengkritik beberapa kebijakan menteri di kabinet Jokowi. Menteri tersebut, kata Noel, memanfaatkan momen dirinya membela Munarman sebagai alasan untuk pencopotan jabatan. Karena ada beberapa kebijakan menteri yang selama ini saya kritik,
dan mencari-cari momentum. Momentumnya paslah kemarin menjadi saksi yang meringankan Munarman. Saksi yang meringankan, bukan saksi yang membebaskan tuturnya. Mereka coba kasih pesan, hey, lihat, kami akan copot kamu. Dan itu dibuktikan dengan sekarang saya dicopot. Tapi saya jawab lagi, hey, saya tidak tunduk dan saya tidak mati. Saya tetap berdiri dan tetap mengepalkan tangan saya. Karena saya bukan orang yang ketika ditekan tunduk, ketika dicopot saya mati. Tidak, saya akan bangkit dengan kepala tangan saya. Karena saya tidak akan pernah bisa dibungkam dengan hal murahan seperti itu, sambung Noel. Noel juga mengaku akan menempuh jalur hukum terkait pencopotan tersebut. Namun, dia belum menjelaskan langkah hukum apa yang akan diambil. Kawan-kawan Jokowi Mania akan melakukan langkah hukum di PTUN kemungkinan. Tapi coba saya pertimbangkan lagi, ujar Noel. Dia mengaku saat ini masih meminta surat pemberhentian dirinya. Dia mengatakan surat tersebut sangat penting. Itu biar nanti kawan-kawan tim hukum kita. Karena aku gak terlalu paham soal hukum itu sendiri. Saya gak berani menjawab, takut salah. Kan malu kalau salah. Mungkin nanti tim hukum. Karena saya lagi minta suratnya, surat pemberhentian saya itu. Karena itu penting sekali buat saya, ujarnya. Permintaan agar Menteri BUMN Erick Thohir mencopot Immanuel pada waktu itu dari posisi Komisaris Independen PT Mega Eltra yang merupakan anak perusahaan dari PT Pupuk Indonesia Persero milik BUMN telah resmi diputuskan. Pasalnya, Noel dalam posisi selaku saksi ahli terdakwa Munarman dalam kasus tindak radikalisme. Keputusan Erick Thohir memecat Noel dari posisi komisaris tersebut mendapat dukungan dari Koordinator Penggerak Milenial Indonesia, Aditya Musagi. Pak Menteri tentu berusaha untuk mencegah radikalisme. Noel dalam posisinya selaku saksi ahli Munarman cenderung mengarah pada hal tersebut, jelas Aditya melalui keterangan pada 24 Maret yang lalu. Aditya memberikan catatan bahwa pemecatan Noel sebagai komisaris perusahaan anak usaha BUMN tidak dilakukan oleh Kementerian BUMN langsung, melainkan oleh induk perusahaan yang bersangkutan, dalam hal ini PT Pupuk Indonesia. Pemecatan Noel sebagai komisaris perusahaan anak usaha BUMN tidak dilakukan oleh Kementerian BUMN langsung, melainkan oleh induk perusahaan yang bersangkutan, tambah Aditya. Lebih lanjut, Aditya turut berkomentar terkait seorang pejabat negara dilarang menjadi simpatisan maupun anggota, memberi dukungan langsung maupun tidak langsung yang mengarah pada tindakan terorisme. Pejabat negara dilarang menjadi simpatisan maupun anggota, memberi dukungan pada tindakan teroris, dan itu dilanggar oleh Noel, tegas Aditya. Pihaknya berjanji akan terus mengawal Menteri BUMN Erick Thohir dalam upaya pencegahan tindak terorisme dan radikalisme. PMI akan senantiasa konsisten mengawal Pak Menteri Erick Thohir untuk mencegah tindak teroris dan radikalisme, tutup Aditya. Bahkan diketahui barisan relawan pendukung Jokowi yang tergabung dalam Jokowi Mania Jawa Timur menyampaikan deklarasi dukungan terhadap Ganjar Pranowo agar maju sebagai bakal calon presiden di pemilu 2024. Kali ini Joman memasangkan Ganjar dengan Menteri BUMN Erick Thohir. Dalam deklarasi itu disaksikan langsung Ketua Umum Laskar Rakyat Jokowi Rian Oska. Deklarasi dilakukan di salah satu hotel di Surabaya. Deklarasi ini juga didukung 25 perwakilan relawan Jokowi se-Jawa Timur yang dukung-mendukung Joko Widodo saat ajang Pilpres 2019. Mereka menyatakan akan terus bergerak menggalang dukungan bagi duet Ganjar Erick. Perwakilan Joman Jatim, Warto Edi mengatakan, nanti para relawan ini akan bergerak dalam satu organ yakni Ganjar Pranowo atau GP Mania. Edi mengatakan saat ini Indonesia membutuhkan pemimpin muda yang bisa menggantikan Jokowi. Bagi dia, Ganjar ibaratkan sosok pemimpin yang dekat dengan rakyat. Pun, Erick dengan latar belakang pengusaha nasional jadi keunggulan. Serta mengawal setiap kebijakan, program, pembangunan yang sudah dicanangkan Jokowi. Dan itu ada pada sosok Ganjar Pranowo yang melekat dengan rakyat. Serta sosok Erick Thohir yang merupakan pelaku ekonomi, ujar Edi pada Jumat 17 September yang lalu.
Sementara Ketua Umum Laskar Rakyat Jokowi menyatakan dukungan terhadap deklarasi yang dilakukan Jombang Jatim kepada Ganjar. Ia menyebut dalam dukungan ini banyak melibatkan relawan muda. Suara pemuda akan menentukan kemenangan pada Pilpres 2024. 30% suara pemilih adalah pemuda, dan sosok Ganjar Erik ini mewakili para pemuda di tanah air, ujar Yano. Kemudian lanjutnya, relawan GP Mania ini akan segera melakukan konsolidasi dengan para relawan di daerah. Relawan ini juga mengaku masih memiliki banyak waktu untuk berkonsolidasi dan menguatkan barisan. Relawan Jokowi Mania memutuskan mendukung Prabowo Subianto sebagai calon capres di pemilu 2024. Ketua Umum Joman, Immanuel Ibaneser, pun menjelaskan alasannya kini mendukung meski dulu sempat menyerang Prabowo Subianto. Noel awalnya mengakui bahwa dirinya memang beberapa kali menyerang Prabowo. Dia bahkan mengakui pada 2019 sempat meminta agar Prabowo ditangkap. "Saya ini dulu orang yang minta Prabowo ditangkap pada 2019. Saya punya sikap dan pandangan pada 98 pun. Saya yang berseberangan dengan Prabowo," kata Noel kepada wartawan pada Rabu 15 Februari 2023. Namun dia menyebut Prabowo yang sekarang berbeda dengan yang dulu. Dia menyebut Prabowo bisa membuktikan dirinya bukan seperti yang digambarkan olehnya. "Artinya, ketika saya, Pak Prabowo ini ada sebuah rasionalitas. Rasionalisasi ideologis. Rasionalisasinya itu ternyata Pak Prabowo bisa membuktikan, bukan yang digambarkan selama ini, yang tidak punya totalitas rasionalitas yang akhirnya dapat melakukan kudeta," ucapnya. Selain itu, Noel mengatakan Prabowo juga sosok yang kini bisa beradaptasi dengan alam demokrasi. Karena itulah, dia menilai Prabowo kini layak memenangi konsentrasi di Pilpres 2024. "Prabowo hari ini adalah sosok pemimpin yang bisa beradaptasi dengan alam demokrasi. Itu yang paling penting. Nah, itulah bentuk penghargaan kita secara ideologis dan politik. Kenapa secara prinsip? Kenapa saya mengakui Pak Prabowo sebagai pemimpin yang layak untuk memenangkan konsentrasi di 2024, ujarnya. Lebih lanjut, Noel juga tidak masalah jika dirinya kini diserang oleh berbagai pihak lantaran tidak konsisten. Dia menyebut yang terpenting saat ini dirinya tegak lurus pada demokrasi. "Gak ngaruh, gak ada ngaruhnya mau disikapi dengan cara bagaimana. Minor mayor terserah, yang penting saya tegak lurus pada demokrasi. Saya sudah terbiasa dibenci di era Jokowi, saya dibenci biasa saja," ujarnya. Selain itu, Noel menjelaskan terkait sindirannya dulu berkaitan dengan kereta tua. Dia juga mengakui saat itu memang menyampaikan soal kereta tua atau kereta mogok. "Ya gini, dulu yang kita maksud kereta mogok itu, ketika kita melihat orang-orangnya itu-itu saja," ucap Noel. Sebagai informasi, Noel memang sempat menyinggung soal kereta mogok pada 2 Juni 2021. Saat itu, Noel masih mendukung Ganjar Pranowo sebagai capres di 2024. Kembali ke Noel, dia menyebut saat itu memang menginginkan adanya orang-orang baru yang maju sebagai capres di 2024. Dia mengaku saat itu berpikir tidak ada kaum muda yang maju sebagai di Pilpres 2024. "Nah, kita mau semacam pembaruan lah. Maka hari ini yang timbul itu Pak Prabowo, kemudian ada Mbak Puan, Mas Ganjar, Mas Anies. Ini kan mantap semua ini. Tinggal penunjang lokomotif ini, energi-energi baru. Dulu kan kita pikir yang tua-tua aja yang maju. Kan tidak sekarang, ada yang muda-muda juga mau maju," ujarnya. "Ada Mas Ganjar, ada Mbak Puan, Mas Anies, banyaklah kandidat-kandidat muda. Nah, itu semua kritik politik saya terhadap kelompok tua seperti itu," tambahnya lagi.